Kalau anda sedang menonton video ini, maknanya acara Samsung Art Pack sudah menaikkan tirainya. Tapi sewaktu video ini dirakamkan, iaitu sehari sebelum Samsung Art Pack, Samsung Malaysia telah jemput tim Soi Chin Chow untuk hands-on beberapa produk yang akan mereka lancarkan di Samsung Art Pack nanti. Mereka tayangkan kepada kami keluarga Galaxy Note 20, kemudian ada juga Tab S7, kemudian ada juga Galaxy Watch 3 dan Samsung Galaxy Buds Live. Tapi disebabkan oleh waktu yang sangat-sangat terhad, saya cuma boleh beri tumpuan sepenuhnya pada telefon, iaitu keluarga Galaxy Note 20. Dan ini adalah hands-on ringkas saya tentang Galaxy Note 20. Di Malaysia, kita akan dapat 3 jenis Samsung Galaxy Note 20. Yang paling tinggi adalah Note 20 Ultra. Dia ada RAM 8GB kemudian storan 256GB. Dua lagi model telefon adalah Galaxy Note 20 yang biasa. Satu yang menyokong rangkaian 5G dan satu lagi menyokong rangkaian 4G LTE. Kedua-duanya ada RAM 8GB kemudian storan 256GB. Sewaktu video ini dirakamkan, saya masih tak tahu harga kesemua produk-produk ini. Daripada segi physicality, Galaxy Note 20 Ultra ni tak jauh bezanya dengan Galaxy Note 10 Plus. Ia kini gunakan skrin yang lebih besar, iaitu pada 6.9 inci. Tapi ia kini ada skrin QHD Plus Quad ataupun Quad HD dan daripada jenis Dynamic AMOLED 2X macam Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi anda dapat panel dengan refresh rate setinggi 120Hz. Tapi bila saya pergi ke bahagian setting telefon ini dan saya pergi kepada bahagian display, ia bukanlah 120Hz daripada anda pasang telefon sehinggalah bateri habis. Ia adalah jenis adaptif. Adaptif maksud saya adalah sistem operasi telefon dia akan suaikan refresh rate telefon ni berdasarkan penggunaan anda. Contohnya, bila anda main game, dia akan set refresh rate setinggi 120Hz untuk pengalaman bermain yang lebih baik. Tapi bila ia kesan baterinya dah kurang macam dana habis, dia akan turunkan refresh rate kepada 60Hz sahaja untuk panjangkan hayat telefon. Ataupun anda juga boleh tetapkan telefon untuk jalan pada 60Hz sahaja sepanjang masa. Daripada luar, beza yang paling ketara Galaxy Note 20 ni dengan yang lain-lain adalah kedudukan dia punya S Pen dengan butang kawalan bunyi dan kuasa. Ia kini telah bertukar tempat. S Pen kini berada di bahagian kiri, manakala butang kuasa dan butang kawalan bunyi berada di sebelah kanan. Saya tak tahulah apa rasionalnya Samsung lakukan sedemikian kerana ini adalah yang pertama seumpamanya dalam sejarah Galaxy Note. Tapi ini adalah berita baik untuk pengguna kidal. Untuk S Pen, iaitu komponen ikonik untuk Galaxy Note ni, saya tak rasakan ia terima naik taraf yang besar pun. Kalau anda masih ingat, dekat Galaxy Note 10 yang dulu, bila anda tarik keluar, anda boleh guna Air Gesture. Kebanyakannya hanya pada kamera. Contohnya, anda boleh buat bulatan macam ni untuk zoom, bulatan untuk keluar, zoom keluar. Kemudian boleh tekan button untuk snap. Kemudian dekat ada beberapa aplikasi, anda boleh scroll down, up, down, kiri kanan. Tapi dekat Note 20 ni, dia punya Air Gesture-nya lebih banyak. Contohnya, anda boleh lukis ke kiri ni untuk pergi back kalau dekat browser. Kemudian dekat kanan, lukis kanan untuk pergi ke depan. Ataupun anda boleh conteng macam tu zigzag ni untuk ambil screenshot. Kemudian ada lagi beberapa air gesture yang tak sempat saya cuba. Tapi saya rasakan benda ni bukanlah naik taraf hardware pun. Ia lebih sekadar firmware saja. Saya rasakan yang Samsung ni sengaja sembunyikan beberapa fungsi yang sepatutnya mereka masukkan dekat Note 10 dulu. Tapi sebabkan mereka takut dekat Note 20 nanti tak ada apa-apa yang nak naik taraf, diorang simpan sikit, bawa ke keluarga Note 20 ni. Tapi kan, mereka ada katakan yang S Pen kali ini lebih baik daripada segi dia punya latency. Samsung kata dia punya latency-nya serendah 9 milisaat. Ia sebahagian besarnya berpunca daripada penggunaan skrin berrefresh rate 120Hz. Jadi saya katakan ia bukanlah naik taraf hardware pada S Pen, tapi pada panel paparan Galaxy Note 20 itu sendiri. Cakap pasal hardware, Galaxy Note 20 Ultra ni diperkasakan oleh Exynos 990 5G. Sama macam yang anda boleh temui pada S20 Ultra. Ia adalah chip yang terhebat daripada Samsung setakat ini. Untuk Malaysia, anda hanya dapat satu varian macam yang saya katakan tadilah, yang ada RAM 8GB kemudian storan 256GB. Untuk bahagian software, saya tak habiskan banyak masa sangat. Yang saya boleh simpulkan adalah pengalamannya sama macam Galaxy Note 10 Plus. Anda dapat telefon dengan Android 10, kemudian antara muka One UI. Tapi Samsung ada katakan yang mereka ada lakukan penambahbaikan pada bahagian Samsung DeX. Samsung DeX kali ini tak perlukan dock ataupun USB-C lagi. Anda boleh sambungkan pada TV yang ada Wi-Fi ataupun monitor, sesetengah monitor Samsung yang ada Wi-Fi secara mirakas.
dan ia bukan lagi nampak macam anda mirrorkan skrin anda pada paparan tu, tapi dia bila anda aktifkan Samsung Dex tu, paparan anda boleh tertutup dan anda boleh gunakan TV saja untuk lakukan navigasi Samsung Dex. Dekat kamera, nak kata upgrade pun tak, nak kata downgrade pun tak. Susah tu nak cakap. Untuk Galaxy Note 20 Ultra ni, dia tak ada dual pixel autofocus sama macam S20 Ultra yang dulu. Jadi ia mungkin hadapi masalah sama macam Galaxy S20 Ultra. Bila dia tak ada autofocus ni, dia guna face detection autofocus. Face detection autofocus ni dia lemah sikit lah berbanding dengan dual pixel autofocus daripada segi kepantasan dengan kejituan mencari fokus. Galaxy Note 20 Ultra ni dia ada kamera 108 megapiksel untuk kamera utama dia, macam S20 Ultra. Kemudian dia ada dua kamera 12 megapiksel, satu untuk sudut pandang lebar dan satu lagi untuk telefoto. Untuk telefoto ni kan, dia gunakan konfigurasi periskop. Periskop ni dia berikan zoom sehingga 50 kali yang katanya Samsung adalah space zoom. Ada 3 je kamera dekat Galaxy Note 20 Ultra ni. Kalau anda masih ingat, dekat Note 10 Plus dia ada kamera yang keempat, iaitu 3D TOF. Tapi dekat Note 20 Ultra ni, mereka telah buang kamera tu, sebaliknya digantikan dengan komponen laser autofocus. Anda masih ingatkah komponen laser autofocus ni ada kat telefon mana yang first? Dekat LG G3 tahun 2014. Tahun 2020 ni, cuba anda bagi tahu telefon mana yang masih gunakan laser autofocus ni. Dah tak ada, sebab mereka tahu, pengeluar tahu yang laser autofocus ni tak adalah efisien mana. Dia cuma boleh kesan jarak yang terhad. Kemudian waktu cerah memang susah nak cari fokus sebab dia gunakan bergantung kepada cahaya laser. Bahagian depan, kamera 10 megapiksel sama macam yang sebelum ni. Last sekali saya nak cakap pasal bateri Galaxy Note 20 Ultra ni. Baterinya sedikit besar berbanding yang Note 10 Plus dulu. Kini ia ada bateri sebesar 4500 mAh berbanding 4300 mAh. Besar sikit lah. Walaupun ada bateri besar, product guide daripada Samsung waktu saya hands on telefon ni, dia cakap dia hanya boleh menyokong 25W pengecasan pantas saja. Pelik juga tu. Sebab dekat Note 10 Plus dulu, ia boleh menyokong sehingga 45W power delivery. Cumanya kat dalam kotak, dia diberikan blok pengecas 25W. Kalau anda nak lagi laju charge, anda kena beli blok pengecas secara berasingan. Saya tak yakin dengan product guide ni. Saya rasa dia masih boleh sokong 45W. Itu saya kena tunggu unpack nanti. Lepas tu ia juga menyokong pengecasan wireless Qi pada kadar 15W dan juga wireless power share pada kadar 9W. Note 20 yang biasa ni kan, bila saya pegang, terus saya katakan, ini macam Note 10 Lite ni. Patutnya Samsung bagi nama telefon Note 20 Lite sebab dia punya paparan dia flat je, tak melengkung. Kalau kat Note 10 Plus dengan Note 10 yang biasa dulu, anda boleh tengok dia punya physicality dia sama kecuali dia punya size screen. Contoh dia kan, dekat bahagian sisi sisi Note 10 kan dia melengkung. Melengkung macam tu. Sama macam Note 10 Plus. Tapi Note 20 dengan Note 20 Ultra ni memang langit dengan bumi lah, jauh dia. Bahagian depan Samsung Galaxy Note 20 ni kan, dia ada paparan sebesar 6.7 inci. Sama macam Galaxy Note 10 Lite. Tapi ia besar sikit lah daripada Galaxy Note 10 yang biasa tu. Daripada 6.3 jadi 6.7 kali ni. Dia gunakan panel Super AMOLED sama macam Note 10 Lite. Kemudian resolution Full HD Plus sama macam Note 10 Lite. Refresh rate bukan 120Hz, 60Hz macam Note 10 Lite. Lagi yang sama macam Note 10 Lite adalah dia punya bateri. Baterinya 4500 mAh. Macam biasa, ia juga menyokong pengecasan wireless Qi pada 15W dan wireless power share 9W. Ada lagi yang sama macam Note 10 Lite. Bahagian belakang. Dekat Note 20 Ultra, bahagian belakang adalah kaca Corning Gorilla Glass 7. Dekat Note 20 yang biasa ni, belakangnya plastik ataupun Samsung gelarnya sebagai glass stick. Cakaplah apa-apa pun, dia memang plastik. Yang baru, dia punya chip Exynos lah, Exynos 990, sama ada yang sokong 5G ataupun yang 4G. Kemudian yang baru juga mungkin dia punya RAM dia, 8GB LPDDR5 sama macam Note 20 Ultra. Kemudian storan dia 256GB UFS 3.1 sama macam S20 Ultra. Dekat bahagian kamera, sama macam Galaxy Note 10. Mungkin ada sedikit perbezaan pada bahagian telefoto. Ia ada kamera 64MP yang katanya kamera space zoom yang boleh mengezoom sehingga 30 kali. Kamera lain adalah dia ada dua kamera 12MP. Satu untuk ultra lebar dan satu lagi untuk kamera yang biasa. Untuk selfie kat bahagian depan, dekat screen Infinity O, ia ada kamera 10MP. Mungkin kameranya dia punya bilangan megapikselnya sama. Yang saya tak boleh nak confirmkan, dia punya jenis sensor. Mungkin dia guna sensor yang lebih baru ataupun yang lebih berkuasa tinggi.
Sebagai kesimpulan, yang saya nampak untuk keluarga Galaxy Note 20 kali ini ialah sedikit cacah marba. Contohnya kan, dekat Galaxy Note 20 Ultra, dia dapatlah komponen premium. Tapi kat kamera, buang sikit. Bila pegang Note 20, plastik pula. Macam itulah cacah marba dia. Contohnya, dekat Galaxy Note 20 Ultra ni, dia dapat Exynos 9905G. Lepas tu dia punya screen, Dynamic AMOLED 2X 120Hz. Tapi kat kamera, tak ada 3D ToF. Ganti dengan laser autofocus pula. Cuba anda beritahu, saya cabar anda beritahu Typhoon 2020 ni kan, yang mana guna laser autofocus lagi? Tak ada dah. S Pen macam hamba je. Macam naik taraf firmware. Gesture lebih banyak. Rasa macam Samsung ni dia sembunyikan fungsi daripada Note 10 ni untuk dibawa ke generasi seterusnya. Latency lah yang kalau saya nak puji, 9 milisaat. Bila anda tulis kan, anda boleh nampak dia punya dakwat tu turun betul-betul dekat bawah tip S Pen tu. Tapi tu semua disumbangkan oleh panel Dynamic AMOLED 2X yang 120Hz tu. Bukan S Pen pun. Note 20 lah yang paling sedih. Bila pegang, rasa macam Note 10 Lite dia. RM2,299 tu. Bezanya cuma chip Exynos yang lebih berkuasa dengan RAM dengan storan dan yang lebih pantas. Untuk harga, saya tak ada maklumat tertanya. Tapi kita boleh tengok sejarah untuk keluarga Note 10 yang dulu. Note 10 anda boleh dapatkan hari ini pada harga RM3,699. Note 10 Plus anda boleh dapatkan hari ini pada harga RM4,199. Note 10 yang termurah adalah Note 10 Lite. Anda boleh dapatkan pada harga RM2,299. Jadi anda bolehlah jangkakan kat mana kedudukan model Note 20 ni apabila masuki pasaran Malaysia kelak. Dan sampai di sini sajalah celoteh saya tentang keluarga Samsung Galaxy Note 20 kali ni. Macam biasa, share lah video ni dengan kawan-kawan anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami. Selain kat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram dan di Twitter. Dan saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye.